gimana sih? Kok kosong gini cewek-cewek nih? Udah tahu gue kan harus mulai jam segini. Ini cewek-cewek kenapa cuma satu orang nih kandidat yang tersisa nih? Yang lain pada kemana? Hah? Ini cuma ada satu kandidat di sini? Eh, lo, cupi tah? Iya, tapi. Loh, yang lain pada kemana cupi? Ya nggak tahu, nggak pada mau masuk, ya udah cupi aja. Hah? Ya cupi aja nggak apa-apa kan? Yang lain pada kemana? Nggak tahu, nggak ngerti, nggak mau kesini, ya udah cupi sendiri aja nggak apa-apa lah, ya. Loh. Yuk, hah? Yuk, nggak apa-apa. Ya nggak bisa. Mulai aja sendiri. Yuk, mulai. Loh. Ini gimana? Kamu apain nih cewek-cewek di sini? Gak ada apa-apain, nggak tahu, tiba-tiba nggak mau masuk, nggak apa-apa. Mereka juga cukup cupi aja. Lo. Itu cewek-cewek di depan ngapain tuh pada nongkrong di depan? Tuh pada nggak pakai. Kok pada kayak demo di depan gitu sih? Kenapa sih, ngapain sih coba? Ini di mana nih? Ini di mana? Di depan ya? Depan studio ya? Eh, kayaknya kita kesepitan ya, agak kesana. Waduh. Meli, coba kamera ikut gue. Cupi nggak ngapa-ngapain mereka? Nggak ada apa-apain. Udah, saya ke depan deh. Tenang. Oke, tenang. Semua tenang, ngomong satu-satu. Satu-satu, kenapa? Gak suka gua kayak gitu di sini. Siaran di sini udah masuk. Oke, tenang. Siapa ada apa? Ada apa di sini? Kita kan di dalam nih. Ngapain ini di dalam? Apa? Satu-satu. Jangan dulu. Diam dulu, tenang dulu. Kalian ini pada protes gara-gara ada cubit-cubitan di dalam. Oke, tenang. Ke. Apa yang Ke lihat dari sini nih? Ya. Padanya harus kayak gitu caranya. Oke. Anak-anak ini tuh pada iris. Pada iri? Loh, kalian kan nggak tahu maksudnya. Apa yang harus saya lakukan sama kalian apa? Oke, ya udah. Ini bos. Ya. Kandidat cowok udah pada bilang. Sorry, dengerin. Kandidat cowok udah pada janji sama kita semua. Iya. Akan fair. Dia akan milih kalian juga. Enggak. Ayo. Aku yang milih kamu. Ya. Oke. Capek. Ayo masuk yuk. Iya.
Pantesan kalian pada jomblo, pada emosian sih nggak lapang dada kayak Cupi. Oke, saya penasaran deh. Cewek-cewek di sini tuh pada kenapa sih sama Cupi-Cupi kita sirik aja gitu loh. Iya, makanya. Kenapa, mereka kurang lapang dada. Iya. Coba, ke. Saya penasaran deh cewek-cewek itu pada kenapa sih sama Cupi-Cupi kita kayak nggak mau bersaing gitu. Yang aku lihat ya Mas ya, Mbak Cupi ini sebenarnya. Gimana? Sebenarnya orang yang baik. Cupi itu sebenarnya orang baik sebenarnya. Enggak, memang basicnya. Coba Cupi-Cupi di bawah aja ya Cupi. Daripada kamu nanti dicakar-cakar. Iya. Oke, kenapa? Coba, oke, coba silakan dibaca. Oke. Boleh. Tenang semua. Boleh di terowong, Mbak. Terowong. Nama aku, oke. Boleh ngelihat mata aku sebentar. Oke. Mbak Cupita ini memang dasarnya orang baik. Dasarnya? Berarti dasarnya tidak memang, tidak sebenarnya iya, baik? Iya, maksudnya penampilannya ini hanya cover doang. Oke. Okay. Dan dia punya magnet yang sangat besar kepada kaum pria. Magnet yang sangat besar? Sama untuk kaum pria. Tapi kalau aku boleh jujur Mbak, ya. Aku ngelihat ada seseorang yang berniat jahat sama Mbak. Ada seseorang yang berniat jahat sama Cupi-Cupi tadi ya, di sini, ya. Di kandidat cewek ini. Ya. Siapa? Gue mau ngejahat. Tapi bukan kandidat pria aja, wanita aja sih. Di antara kandidat pria juga ada yang nggak suka dan berniat jahat. Wow. Oke. Cupi duduk lagi silakan, duduk lagi. Ya, kamu jaga diri ya. Oke. Permisi. Meletus lagi tuh. Oke. Kita akan ambil nomor kali ini giliran untuk pria. Jadi pria di sini bisa memilih para wanita. Jadi wanita tampillah sememikat mungkin agar dipilih ya. Iya. Oke, kalau begitu. Semangat. Kita akan undi. Dan pria nomor 10. Teguh, seorang pria berusia 33 tahun. Mencari sosok wanita yang cantik dan seksi. Apakah Teguh akan mendapatkan pasangan sejatinya di garis tangan? Silakan, bergeser. Nama siapa? Teguh, Mas. Teguh, Mas. Teguh. Oh, Teguh. Teguh, oke. Oh, iya. Pekerjaan apa, Gu? Wira swasta, Mas. Wira swasta di bidang apa? Properti. Properti, oke. Wira swasta di bidang properti. Suka wanita yang bagaimana, Gu? Aku sih seksi. Seksi? Cantik, tapi yang paling penting dia harus pintar goyang, Mas. Karena saya suka dangdut. Cantik, seksi, harus pinter goyang. Karena suka dangdut, wah ini mengarah ke satu orang nih kayaknya. Karena saya suka dangdut. Oke. Iya. Belum tentu juga dia suka sama Cupi, Cupi suka sama dia, belum tentu ya. Oke, sekarang barang siapa? Siapa barangnya yang merasa cantik, seksi, bisa goyang dan suka sama Teguh? Silakan berdiri. Ya, turun yuk, turun. Empat-empatnya turun yuk. Cupi juga ikut turun nih kayak, oke. Pintar dia sama goyang. Oh, malat. Oke. Ini Cupi-Cupita. Kamu nama siapa sayang? Kiki. Kiki, pekerjaannya? Model iklan. Model iklan. Nama siapa? Dewi. Dewi? Iya. Pekerjaan? SPG. SPG apa nih? Bir. Bir, oke.
Kalau kamu? Sinta. Sinta kerjanya apa, sayang? Singer. Singer? Mesin jahit? Oh, bukan. Itu Taylor. Hah? Penyanyi. Penyanyi singer. Apa? Penyanyi singer. Wah. Wow. Hebat nih. Pekerjanya penyanyi singer. Kebetulan saya juga pernah punya mantan penari dancer. Ya. Coba.